Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Aiman, rakan Esko Latihan Pembangunan Sosial. Hari ini saya ingin bertazkirah mengenai raikan Syawal dengan kegembiraan. Kita telah berada di penghujung Ramadan dan insyaAllah kita akan menyambut serta meraikan Aidilfitri pada tanggal 1 Syawal setelah berlalunya Ramadan. Namun, apakah konsep sebenar sambutan Hari Raya mengikut pandangan Islam? Masyarakat Melayu kita sering mengaitkan Hari Raya dengan Hari Kesedihan. Perkara ini dirasa tambah oleh media kita. Apabila tiba Hari Raya, takbir raya ala Melayu berirama sedih. Alunan melodinya mendayu dan mengundang air mata. Drama dan cerita dalam media akan dikaitkan dengan kisah-kisah sedih dan pilu. Puisi dan lagu juga begitu. Apakah Hari Raya dalam Islam hari sedih atau hari kemenangan? Hari Raya dalam Islam bukan sekadar tradisi atau cetusan idea mana-mana pihak. Ia adalah syariat yang diturunkan oleh Allah dan ada hukum hakamnya yang tersendiri. Di samping ia adalah hari yang Allah peruntukkan untuk kaum muslimin membesarkan Allah. Ia juga adalah hari kemenangan dan kegembiraan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang maksudnya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Kerana itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu syukur. Ayat ini menjelaskan tentang kedatangan hari raya adalah tanda syukur atas nikmat kurniaan Allah. Maka kita disuruh bertakbir membesarkan Allah pada hari raya. Ini semua tanda kejayaan dan kegembiraan. Nabi SAW menunjukkan penghayatan hari raya pada zaman baginda penuh dengan kegembiraan dan ceria. Kata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memerintahkan kami kaum wanita keluar pada hari raya Fitri dan Adha, termasuk para gadis, wanita haid, anak dara sunti. Adapun mereka yang haid tidak menunaikan solat tetapi menyertai kebaikan dan seruan kaum muslimin. Riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW dalam sunnahnya menunaikan solat hari raya di tanah lapang sehingga memungkinkan setiap individu menyertai kemenangan dan kegembiraan pada hari tersebut. Adalah penting untuk memperlihatkan kekuatan, perpaduan, kejayaan dan kebahagiaan hidup kaum muslimin pada hari raya. Takbir hari raya adalah takbir yang bersemangat, bukan berirama sepedih seperti takbir kita. Cubalah dengar takbir hari raya di dunia Arab. Lain idamanya, duduk hiburan pula, ruang yang luas Islam berikan untuk insan muslim bergembira. Syaratnya, jangan menyanggahi syariat Islam. Agama yang luhur memahami jiwa insan yang berbagai. Hiburan bukan satu kewajiban, tetapi satu ruang dan sudut yang kadangkala diperlukan oleh insan dalam keadaan tertentu atau membantu seseorang menikmati kehidupan di dunia ini. Siapa yang tidak mahu, tidak mengapa, tapi jangan dihalang orang menikmatinya. Hari raya adalah hari bergembira, hiburan dengan disiplin dan adab yang baik merasa kegembiraan itu. Maka bertambah meriahlah hari raya yang diperuntukkan agama untuk kita. Dalam sebuah hadis daripada isteri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahawa pada hari raya Fitri atau Adha, Abu Bakar masuk ke rumahnya iaitu rumah Aisyah dan Nabi SAW berada di sisinya. Ketika itu ada dua penyanyi wanita sedang menyanyi mengenai kebanggaan Ansar pada hari Bu'ah, iaitu peperangan antara Aus dan Khazraj. Abu Bakar berkata, suara syaitan sebanyak dua kali. Maka Nabi SAW bersabda, biarkan mereka wahai Abu Bakar, setiap kaum ada hari raya dan sungguhnya hari ini adalah hari raya kita. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Hiburan adalah hak inovasi dan kreativiti insan yang diizinkan selagi tidak menyanggahi prinsip dan hukum yang Islam tetapkan. Apatah lagi baginda Nabi SAW apabila mengizinkan hal ini, menyebutkan pada hari berkenaan. Agar Yahudi mengetahui bahawa dalam agama kita ada keluasan. Sesungguhnya, aku, iaitu Nabi, diutuskan dengan agama yang lurus lagi mudah. Riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Hari raya di dalam Islam adalah hari bergembira, bukan hari sedih dan duka seperti yang selalu ditunjukkan oleh drama dan lagu Melayu menjelang hari raya. Apa sahaja aktiviti yang merasakan suasana gembira yang tidak menyanggahi syarak adalah digalakkan pada hari raya. Ini termasuklah menjamu tetamu kuih-muih, ziarah mazahir sanak saudara, duit dan hadiah raya, dan juga nyanyian dan hiburan. Islam adalah agama lurus tapi mudah praktikal untuk kehidupan insannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.